Oke, teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi di video kali ini saya sharing aja ya, untuk ini sebenarnya percobaan saja ya, percobaan untuk merakit jendela aluminium dengan cara baru ya, menurut saya cara baru. Jadi biasanya kita pakai stikot pada bagian sudut-sudut ya, tapi kali ini kita akan coba memanfaatkan sisa bahan untuk kita jadikan stikotnya, teman-teman. Oke, dan kita langsung aja ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini saya menggunakan sisa potongan dari tiang sledingnya, teman-teman. Jadi bentuknya kita potong sedikit lebih kecil dari ukuran lubang ya, lubang dari tiang sledingnya. Dan tinggal kita paku pada bagian atas ya, untuk bagian lebarnya kita pasang dulu. Baru selanjutnya kita rakit ke bagian tingginya, teman-teman. Oke, kita persingkat saja videonya biar teman-teman biar cepat dapat timpunya. Dan sekarang kita akan coba pasang dan nanti saya perlihatkan ya hasilnya setelah kita pasang pada bagian kusen sama jendelanya, sama kaca maksudnya udah pasang. Kita pasang dulu untuk semua sisinya. Ya, jadi untuk semua sisi ya, saya sarankan teman-teman pakai dua paku ya, untuk semua sisi biar lebih kuat. Oke, kita cek ya ini hasilnya setelah terpasang, dan sepertinya ini kokoh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sudut juga tidak berubah ya, jadi pas itu semuanya 90 derajat. Dan setelah proses pemasangan ya, kita akan cek ini setelah terpasang, dan tentunya untuk membuktikan ini kuat apa tidaknya ya, nanti kita akan dapat infonya dari si pemilik rumah ya. Tapi tentunya ini dalam proses pemasangan ini masih oke saja, teman-teman ya. Dan tentunya nanti kita bakal review ulang ya, seperti apa setelah pemasangan 1 tahun 2 tahun, dari apakah dengan trik ini benar-benar teruji atau tidak, apa pantas untuk kita share ya. Jadi ini sebatas eksperimen saya pribadi ya, ini untuk mencari
kekuatan, dan tentunya kita bisa bekerja lebih cepat. Oke, semoga sharing kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya.